Dilansir dari suara.com, Rektor UIC mengatakan Jokowi pakai jimat lakukan perang gaib demi jadi presiden lagi. Rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta Musni Umar menuding Capres 01 Jokowi sedang melakukan perang gaib untuk mempertahankan kekuasaannya agar menjadi presiden dua periode. Ia mengklaim Jokowi memiliki azimat agar bisa kembali menjadi presiden. Hal ini disampaikan Musni Umar melalui akun Twitter miliknya @MusniUmar. Musni menyebut Jokowi memiliki jimat atau disebut pulung dalam bahasa Jawa. Jokowi pitulungan, sekarang sedang perang ilmu gaib untuk mempertahankan Jokowi, kata Musni Umar seperti dikutip suara.com Kamis 9 Mei. Lebih lanjut, Musni Umar menjelaskan ia mendapatkan informasi itu dari seseorang bernama Kunto yang berasal dari Jawa Timur. Orang itu mengenalnya melalui media sosial. Musni Umar mengakui tidak hanya Jokowi yang memiliki jimat. Sederetan presiden terdahulu juga memiliki jimat mulai dari Soekarno, Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Jimat yang mereka miliki itulah yang memberikan kekuatan kepada para presiden tersebut. Sementara sosok Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri tidak memiliki jimat sehingga tidak memiliki kekuatan lebih. Saya dikontak Kunto dari Jatim, dia kenal saya dari medsos. Katanya Bung Karno kuat punya pulung, Pak Harto kuat yang punya pulung Ibu Tin, Gus Dur dan Ibu Mega tidak punya pulung maka lemah, SBY pulungnya Ibu Ani. Kalau Ibu Ani wafat, SBY dan Partai Demokrat hancur, ungkap Musni Umar di akun Twitternya. Sejak diunggah pada 7 Mei lalu, cuitan pria bergelar profesor itu telah dikomentari oleh ribuan orang. Banyak warganet yang mempertanyakan maksud dari unggahan Musni Umar yang sama sekali tidak mencerminkan sikap akademis.